Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan muzik tahun 2 bersama saya, Teacher Shakira. Hari ini kita masih lagi berada di unit 1, Kami Suka Sayur. Tetapi kita akan belajar di bidang yang lain, iaitu bunyi di sekelilingku. Alat muzik improvisasi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir PDPR, murid akan dapat menghasilkan satu bunyi alat muzik improvisasi menggunakan bahan di sekeliling murid. Manakala kriteria kejayaan pada hari ini ialah murid berjaya mengiringi lagu Kami Suka Sayur menggunakan alat muzik improvisasi yang dicipta. Improvisasi, mari kita lihat apakah itu improvisasi. Apakah itu maksud improvisasi? Sesuatu yang dihasilkan, dicipta dan diolah menjadi sesuatu yang baharu secara spontan mengikut kreativiti. Apa tu? Mari kita lihat. Pinggan, gelas, balang plastik, sudu dan tin air. Untuk apakah semua ini? Okey, ini adalah improvisasi alat muzik di mana bahan-bahan ini boleh digunakan untuk menghasilkan alat muzik. Okey, gabungan alat muzik secara kreatif dan spontan daripada bahan sekeliling kita dicipta atau diolah yang boleh menghasilkan bunyi baharu untuk menggantikan alat muzik yang sedia ada. Contohnya, spontan. Apakah itu spontan contoh? Okey, tiba-tiba teacher ternampak bekas tupperware ataupun bekas plastik ini. Teacher rasa-rasa nak ketuk. Okey, ketuk dan dia memberi menghasilkan kompang ataupun drum mungkin. Okey, begitu juga dengan sudu. Sudu diketuk bersama dengan sudu. Sudu akan menghasilkan sesuatu bunyi. Itu adalah bahan sekeliling yang berada di persekitaran kita dan kita boleh hasilkan alat muzik. Okey, ini adalah antara contoh alat muzik improvisasi yang telah dicipta oleh pelajar, iaitu kayu TikTok menggunakan tin besi, tin air, rabbit maracas yang diciptakan daripada tin kosong, okey, yang telah dipotong, dan juga gendang bertali. Okey, ada banyak lagi contoh ya. Jom kita lihat. Ini antara contoh yang dibuat oleh beberapa pelajar menggunakan tin kosong dan juga botol air plastik. Semua ini menggunakan bahan terbuang yang berada di sekeliling kita boleh menghasilkan alat muzik secara spontan. Okey, murid-murid masih ingat lagi lagu Kami Suka Sayur? Okey, hari ini kita akan perdengarkan lagi sekali lagu Kami Suka Sayur supaya nanti kita akan dapat menyanyi bersama-sama dan diiringi dengan alat muzik improvisasi. Jom kita dengar. Audio 1. Vokal Kami Suka Sayur. Sayur agar sehat selalu, tomato, teruk, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sihat. Mari kawan dengar nasihat guru,
sayur agar sehat selalu. Tomato, teruk, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sihat. Okay, mari kita lihat beberapa alat muzik perkusi yang telah diimprovisasikan. Okay, yang pertama, maracas. Okay, maracas. Mari kita lihat bagaimana dia dicipta menjadikan alat muzik menggunakan bahan sekeliling. Okay, ini adalah botol yang telah diisi dengan butang, paper clip ataupun dengan manik. Okay, macam saya ada di sini adalah botol Vitagen. Okay, botol Vitagen saya letak beras. Okey, ataupun pasir dan kita boleh goncang. Begini ya. Sedap betul. Okey, mari kita lihat yang kedua. Alat muzik seterusnya ialah kayu TikTok. Okey, kayu TikTok. Okey, kita lihat dia dibuat daripada apa ya. Okey, tin, air tin yang telah habis tu kita ambil dan boleh dijadikan sebagai kayu TikTok. Oh, ini adalah drum. Okey, kita boleh gunakan baldi sebagai drum dan juga bekas plastik. Ini adalah castanet. Okey, macam mana nak buat castanet menggunakan bahan yang berada di sekeliling kita? Okey, kita boleh gunakan penutup botol kaca. Awak boleh buat di rumah. Baik, akhir sekali kita ada tambourine. Tambourine ini kita seperti kompang lah, tapi tidak ada permukaan menutup di atas tu. So kita boleh gunakan pinggan plastik atau pinggan kertas yang keras, letak loceng di sekeliling dia dan kita boleh guna alat muzik ini. Senang kan? Baik, setelah kita dengarkan lagu Kami Suka Sayur dan juga melihat beberapa alat muzik perkusi yang telah diimprovisasikan, sekarang mari kita cuba menyanyi lagu Kami Suka Sayur menggunakan alat muzik improvisasi yang telah saya cipta di rumah. Okey, jom kita dengar. Satu, dua, tiga. Mari kawan dengar nasihat guru, makan sayur agar sihat selalu. Tomato, terung, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sihat. Okey kan, kita gunakan alat muzik ini untuk mengiringi kita semasa menyanyikan lagu Kami Suka Sayur. Okey, kita berada di penghujung kelas kita pada hari ini. Anda diminta untuk menjawab soalan kuis mengenai alat perkusi di dalam Google Classroom kelas anda. Okey, jangan lupa buat tau. Okey, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Bye.